sikit kat sini. Okey, kemudian kita akan buat revision berkaitan dengan bab yang ketiga. Bab tiga dengan bab empat supaya korang jangan confuse. Right. Kita lihat dulu. Baik, James Brooke sebenarnya telah menggunakan kesempatan terhadap masalah yang berlaku di Sarawak sehingga berjaya menyelesaikannya, dan James Brooke telah menggunakan empat strategi. Rundingan tu meeting lah. Dalam usaha mencapai matlamatnya, iaitu rundingan. Baik, strategi yang pertama James Brooke ialah rundingan. Rundingan tu maknanya perjumpaan dan mesyuarat. Berunding, berbincang. Tu rundingan. Jadi, strategi ini digunakan oleh James Brooke apabila berunding dengan Pangeran Raja Muda Hashim. Apabila diminta untuk menyelesaikan pertelingkahan, pergaduhan yang berlaku di Sarawak. Dan dalam rundingan inilah Pangeran Raja Muda Hashim menawarkan Sarawak, offer Sarawak kepada James Brooke, bagi kepada James Brooke, dan tawaran ini dibuat sebanyak dua kali. Maknanya James Brooke fikir banyak kali. Dua kali dia offer aku ni. Mau tak mau aku kena terimalah. Sebelum James Brooke menerimanya. Nampak tak? Yang itu strategi rundingan ataupun perbincangan. Yang kedua, ugutan. Strategi ugutan ini dilakukan oleh James Brooke sebanyak dua kali. Dua kali James Brooke sebenarnya mengugut. Yang pertama, terhadap Pangeran Raja Muda Hashim yang cuba berdolak dalik dan tidak bersetuju dengan rundingan yang dilakukan sebelumnya. Nampak tak? Janji dalam rundingan hari itu nak bagi Sarawak. Sudahnya, bila dah James Brooke menamatkan penentangan, tak nak bagi pula. Jadi, okay, Pangeran Raja Muda Hashim tak setuju nak bagi Sarawak kepada James Brooke. Melampau. Ya, janji mesti ditepati. Jadi, bagi mengatasi masalah ini, okay, kita lihat James Brooke telah pun mengugut. Ambil engkau, siapa suruh? Ambil ubat. Okay, iaitu, kalau kita lihat, James Brooke mengugut Pangeran Raja Muda Hashim dengan bersedia menyerang kedudukan Pangeran Raja Muda Hashim, iaitu di mana? Di Kuching. Nampak tak? Kau tak nak tunaikan janji kau, aku serang kau di rumah kau, iaitu di Kuching. Siaplah kau. Jadi tindakan ini menyebabkan Pangeran Raja Muda Hashim bersetuju serahkan pemerintahan Sarawak kepada James Brooke. Siapa suruh? Baik. Okey, sekarang tak ada. Kemudian yang kedua, okey, korang tengok cerita yang kedua. Ugutan kedua dilakukan, okey, secara tidak langsung. Maknanya indirectly ugut. Di mana kalau kita lihat secara tidak langsung kepada ugutan ini kepada Sultan Omar Ali Saifuddin. Apabila James Brooke hadir ke Brunei diiringi oleh angkatan tentera laut British. Bawa geng. Kehadiran James Brooke, kenapa James Brooke datang nak jumpa Sultan? Baik, James Brooke datang adalah untuk mengesahkan penyerahan Sarawak seperti yang dilakukan oleh Pangeran Raja Muda Hashim. Jadi tindakan James Brooke ini menyebabkan Sultan bersetuju mengesahkan penyerahan Sarawak. Baik, kalau korang tengok cerita sebenarnya kan. Baik, katakanlah okey, James Brooke bila Pangeran Raja Muda Hashim kata apa? Okey, ini dokumennya. Okey, James Brooke, ini dokumen. Okey, saya telah sign tanda tangan. So bermakna dokumen ini ada satu perjanjian menunjukkan bahawa Sarawak saya berikan kepada kamu, James Brooke. Okey, James Brooke ambil. Okey, baik. Tetapi tanah ini tanah Sultan Brunei. Kalau you nak, you pergi jumpalah Sultan Brunei. You kena dapatkan sahkan penyerahan ini. Yeah, I know, because this tanah adalah kepunyaan Sultan Brunei. I mesti dapatkan dia punya tanda tangan.
supaya barulah disagreement sah, valid. Okey. Jadi, King James Book tahu. Okey, dia nak jumpa Sultan Brunei. Jadi, dia bagi tahu angkatan tentera British, tentera laut. Kau join, jom temankan aku. Join aku. Aku nak pergi jumpa Sultan Brunei. Sultan Brunei, bila dia tahu James Brooke nak datang, kan? So, Perkara Raja Muda Hashim mesti dah bagi tahu, tuanku, sebenarnya Fatih telah berikan surat perjanjian penyerahan Sarawak kepada James Brooke ni, kan? Jadi, tapi nanti dia akan datang untuk sahkan. Pandai-pandai tuanku lah. Tunggu Sultan, Sultan Brunei kata apa? Okey, kalau macam tu, okey, para pegawai semua siap sedia. Kalau James Brooke masuk je dalam istana, korang boleh serang. Okey, tangkap dia. Okey. Jadi Sultan Brunei pun tunggu. Kemudian bila tunggu-tunggu tak sangka pula. Okey, James Brooke datang dengan angkatan tentera laut. Datang-datang terus. Kan Sultan Brunei pun tengok, alamak. Dia bawa tentera lah. Semua yang nak serang tu tunggu arahan je. Sultan Brunei pun diam. Ini kalau aku serang ni sekarang, okey, suruh serang James Brooke ni kan, tangkap dia, dengan aku kena tembak ni sekarang. Jadi macam semua pun tu. Okey, bila James Brooke datang aje, tuanku, kan? Ampun tuanku, betul apa Patik sebenarnya nak surat pengesahan, nak sahkan perjanjian ini. Okey. Adakah kamu datang seorang diri? Oh tidak, saya datang bersama dengan angkatan tentera laut British. Ini baru sikit tuanku. Ada lagi dekat dalam kapal tu. Dalam kapal tu dalam 50 orang lagi. Semua ada senjata meriam, semua ada. Kan. Jadi diorang mengiringi saya je cikgu. Cikgu pula. Mengiringi saya je tuanku. Jadi bila Sultan pun dah tengok, alamak. Kat sini pun dah ada 20 orang, dekat dalam kapal lagi 50 orang dengan senjata semua. Alamak. Goyang ah. Goyang. Tak jadi nak serang. Jadi pembesar kata, tuanku kata nak serang. Tak ya. Bahaya. Kan kalau kita serang dia kan dengan kita kena tembak. Okey, kenapa kamu datang berjumpa Battle? Untuk serahkan surat ini dan juga untuk sahkan dia. Okey, mana? Mesej. Mesej. Jadi Sultan terpaksa bersetuju dan sign penyerahan surat itu. Kenapa? Kerana rasa terancam. Rasa terancam dengan kedatangan James Brooke yang bawa angkatan tentera laut tu. Goyang, babe. Goyang. Tengok ramai-ramai datang. Dia macam ni lah. Dia macam ni. Korang bayangkan, tiba-tiba, okay, ada satu kereta polis, okay, datang depan rumah kamu, keluar 5 orang polis, okay, pakai uniform, datang. Dia tekan. Ding dong. Saya nak jumpa Ryan Adam. Ada kat dalam ni. Kamu mesti goyang je. Alamak. Faham polis nak jumpa aku ni. Apa salah aku ni? Sudah. Betul tak? Mesti kamu goyangnya. Aduh. Wai. Kemudian dia datang. Oh, ini Ryan Adam. Saya nak jumpa anak cik Ryan Adam ni. Lima-lima orang terus duduk depan kamu. Ryan Adam terus. Alamak, 5 orang. Matilah. Kan? Apa salah aku kali ni? Kan? Jadi, polis pun datang. Ni saya dengar cerita bahawa Ryan Adam sebenarnya kamu telah menjentik anak jiran sebelah ya. Jentik hidung dia sampai merah hidung dia. Betul. Ya. Saya jentik je. Sikit aja. Saya jentik je dah. Diam. Saya cakap betul tidak? Okay, kamu menjentik dia. Betul. Nampak tak? Betul. Jadi, okey. Tu contohlah kan. Tapi kedatangan polis, okey, 5 orang tu pun kita dah goyang. Datang nak jumpa kita pula, lagi kita goyang. Betul tak? Rasa risau, rasa. Macam itulah bagaimana Sultan, okey, Sultan Omar Ali Saifuddin Sultan Brunei ni, okey, goyang bila tengok, okey, James Brooke datang dengan angkatan tentera laut. Faham tak? Itu yang cikgu nak gambarkan kamu situasi itu. The feeling dia tu lain macam tu. Tu belum kira orang kata apa? Belum kira tiba-tiba kalau polis tu cakap apa dengan Ryan Adam. Baik cakap betul-betul.
Tiba-tiba dia dah buka. So dah keluar pistol. Tiba-tiba keluar pistol ni. Baik cakap betul-betul. Bila macam ni lagi kau dah. Betul. Betul. Betul lah, saya lah tu. Saya lah tu. Saya lah. Saya mohon maaf, cik. Saya mohon maaf. Itu jam baru kau tahu. Betul tak? So, baru keluar eh. Baru keluar. And, cik, jangan tembak saya, cik. Tak, tak. Saya sebenarnya keluarkan sebab nak bagi kawan saya. Bukan nak tembak satu-satu. Saya nak keluarkan senjata nak bagi kawan saya. Suruh dia pegang kejap. Suruh dia simpan. Yang kamu ni takut kenapa? Tak, cik. Jangan, cik. Jangan, cik. So, itulah dia pernah feeling dia. Bila? Bila kita nampak, okay, segerombolan angkatan tentera tu. Pada nama ke? Guna juga sebenarnya. Guna juga. Baik. So, itu strategi yang kedua. Yang pertama, rundingan. Yang kedua, iaitu ugutan. Yang ketiga, kita lihat melalui perjanjian. James Brooke turut menggunakan perjanjian sebagai satu strategi. Okay, iaitu perjanjian. Okay, kalau kita lihat, dan ada dua kali perjanjian, dua perjanjian terpenting pada 1841 dan 1842. Gap setahun je. Kau tengok betul-betul, 1841 James Brooke dengan Pangeran Raja Muda Hashim. Okey, ini yang perjanjian di mana, okey, kalau kita lihat dalam perjanjian itu dengan Pangeran Raja Muda Hashim, James Brooke akan memerintah Sarawak dan menguasai hasilnya. Tetapi James Brooke harus menghormati dan memelihara undang-undang dan adat Melayu. Nampak. Next siapa pula? Baik. Kemudian perjanjian 1842, setahun kemudian, Sultan James Brooke dengan Sultan Omar Ali Saifuddin, iaitu Sultan Brunei. Jadi Sultan Brunei telah serahkan dalam perjanjian. Lepas dah takut kan, Sultan tengok James Brooke ni datang dengan tentera laut semua. Okeylah. So kita sign tanda tangan, okey, satu perjanjian. Dalam tanda tangan perjanjian itu, dalam perjanjian itu, apa yang ditulis? Dia tulis bahawa Sultan Brunei akan serahkan Sarawak dari kawasan Tanjung Datu ke Sungai Samarahan. So, kawasan yang kecil itulah. Dan semua hasil pendapatan kawasan ini diserahkan kepada James Brooke. Kaya lah James Brooke. Semua cukai yang ada di kawasan itu, semua dia dapat. Nampak tak? Semua dia dapat. Dan James Brooke juga mestilah memberikan ufti tahunan, yuran tahunan sebanyak $2,500 Sepanyol kepada Sultan Brunei. Dan James Brooke tidak boleh campur tangan dalam hal adat dan agama penduduk-penduduk tempatan. Dan bersama berapa ringgit? Okey, kalau kita ikutkan sekarang ni, kamu kena kalikan dengan plus minus lebih kurang dalam, kamu kena darah. Okey, plus minus lebih kurang dalam $250,000. $250,000. Tapi ini tahun 1800. So kamu kena darab lagi. It's about 2.5 million lah. It's about 2.5 million. Okay. Yes, betul. 2.5 million eh. Plus minus lah. Yes. Dan juga, okay, dalam perjanjian ini dinyatakan bahawa Sarawak itu, dia bagi tahu James Brooke, James Brooke, Sarawak ini kamu tidak boleh pindah milik tanpa kebenaran Sultan Brunei. Means that kamu boleh memerintah, tetapi kamu tak boleh berikan Sarawak ini kepada orang lain. Tak boleh. Tak boleh berikan Sarawak kepada orang lain. Dan Sultan Brunei akhirnya mengiktiraf James Brooke sebagai Raja Putih Sarawak. Sebagai White Rajah. Ada orang-orang dulu panggil White Rajah. Ya, Raja Putih di Sarawak. So inilah dia isi kandungan perjanjian 1841 James Brooke dengan Pangeran Raja Muda Hashim, dan 1842
iaitu James Book dengan Sultan Brunei. Kenapa Sultan Brunei tak kasih bagi orang lain? Sebab nanti kalau katakan bagi kepada orang lain, takut nanti orang lain tidak dapat ikut perjanjian ini. Nampak tak? Sebab salah guna satu. Satu lagi takut okey, penjajah lain, orang lain akan melanggar adat dengan mencampuri hal adat dan agama penduduk tempatan. Jadi hal ini akan mengganggu ketenteraman rakyat di Sarawak. Sebab itu kau je seorang. Kalau bagi orang lain takut nanti orang lain tu akan melanggar adat, melanggar agama penduduk tempatan, nanti akan berlaku peperangan lagi dan sebagainya. Huru hara tempat ini. Sebab itu kau seorang aja. Jadi nampak tak? Walaupun Sultan Brunei bagi, terpaksa bagi Sarawak kepada James Book, tapi dengan syarat-syarat yang boleh menjaga okay, keselamatan rakyat Sarawak. Bagus juga sebenarnya, bijak juga. Tapi asalnya salah siapa? Asal punca salah Pangeran Indera Mahkota, sebab dia yang mencetuskan penentangan. Sebab dia kenakan kerahan tenaga dan juga cukai yang tinggi. Ingat lagi kan? Salah Pangeran Indera Mahkota. Siapa suruh? Kan dah jadi macam ni. Jadi, kedua-dua perjanjian inilah yang membolehkan James Brooke mendapatkan kuasa sebagai pemerintah Sarawak dan secara langsung menamatkan kekuasaan Kesultanan Brunei di Sarawak. Bermakna bila James Brooke dapat, bermakna James Brooke telah pun menguasai Sarawak. So tamatlah Kesultanan Brunei di Sarawak. Kemudian ada yang bertanya, cikgu, berapa lama sebenarnya okay, James Brooke dan keluarganya memerintah Sarawak? Perasan tak? Perjanjian ini bermula pada 1841 dan keluarganya telah memerintah sampai tahun 1941. So total berapa? 100 tahun. You see? 100 tahun di bawah keluarga. Di bawah keluarga Brook. Keluarga Brook lama kot. Dan kenapa sampai 1941? Sebab 1941 telah bermula Perang Dunia yang kedua. Perang Dunia kedua, Jepun datang. Jepun datang. Ya, betul. Jepun datang. So Jepun menduduki Sarawak. Jepun menduduki Sarawak pada 1941. So pada waktu itu, okey, ahli keluarga Brooke dan British rakyat Brooke yang ada kat situ, tak, dia tak dibunuh. Dia orang melarikan diri. Keluarga Brooke semua melarikan diri balik ke tempat asal mereka, iaitu di Australia. Dia orang balik. But then pada tahun 1945 apabila okey Jepun kalah, barulah keluarga Brooke ini masuk balik. Okey, balik ke Sarawak. Itu sebenarnya. Betul. Sebenarnya sampai sekarang lagi Australia masih lagi di bawah pengaruh Britain. Tak cari tengok dia apa, tengok dia punya bendera. Bendera Australia kan ada dia punya lambang Union Jack. Sampai sekarang Australia masih lagi di bawah pengaruh Britain. British Army help bila? Sebab dia sebenarnya Brook ni memang orang yang tentera daripada tentera British. Tetapi dia juga ada keluarga di Australia. Itulah panjang ceritanya. Tak apa, itu abaikan. Okey, yang penting dia dah menggunakan kekuatan tentera laut. Baik. Dan strategi yang keempat. Iaitu ketenteraan, di mana kalau kita lihat yang keempat, James Brooke turut menggunakan kekuatan ketenteraan dalam usahanya untuk mendapatkan kuasa di Sarawak. Bantuan ketenteraan itu diperoleh melalui sokongan. Betul. Kapal HMS Dido yang dimiliki oleh Angkatan Tentera Laut British. Nampak tak?
Jadi kapal ini digunakan bagi memerangi ancaman lanun yang mengganggu perdagangan dan ketenteraman Sarawak. Jadi, walaubagaimanapun kejayaan James Cook ini hanyalah permulaan kepada penguasaan yang lebih luas. Kemudiannya, ia meliputi kawasan-kawasan lain di Sarawak yang masih dalam kekuasaan Kesultanan Brunei. Jadi, kalau kita lihat di sini, okay, inilah dia Fort Margarita. Dibina pada tahun 1878 dan siap sepenuhnya pada tahun 1879 dan ianya mengambil nama isteri Raja Charles Brooke. Kos pembinaannya ialah $8,100 Sepanyol. Okay. So inilah Fort Margarita. Kota yang penuh, penuh misteri. Fort Margarita sempena nama isterinya. Okay. So agak-agaknya mungkin ada orang-orang kat sini yang mungkin nak letakkan nama. Nak buat satu bangunan bersempena nama dia kot. Contohnya bangunan okay. Pelabuhan Raja Irdina. Mungkinlah Pelabuhan Raja Irdina. Okay. Dan juga sebagainya. Okay. Siapa Raja Charles? Ini yang nak bagi tahu. Okay. Sebenarnya Raja Charles. Raja England Australia abang dia bukan. Sebenarnya okey, keturunan dia mula-mula okey. Pemerintahan di Sarawak sebenarnya bermula daripada siapa? Iaitu bermula daripada James Brooke. Okey, kemudian apabila James Brooke telah pun meninggal dunia, digantikan pula oleh anak saudara dia iaitu Charles Brooke. Okey. Ini Charles Brooke. Charles Brooke ialah anak dia. Anak saudara dia. Dan kemudian selepas Charles Brooke, barulah digantikan dengan Charles. Charles Viner Brooke. So, pemerintahan di Sarawak ada tiga orang ini. So, James Brooke, Charles Brooke dan juga Charles Viner Brooke. Jadi, kalau kamu tanya, Raja Charles Brooke tu yang mana? Yang nombor dua ni lah. Yang nombor dua ni. Iaitu Raja Charles Brooke. Yang ini Raja James Brooke. Yang ini Raja Charles Brooke. Yang ini Raja Charles Viner Brooke. Nampak tak? Dia gitu. Tak, ini ialah walaupun dia tak bagi pada orang lain. Tapi ini keluarga. Nampak tak? Ini keluarga. Ini masih lagi keluarga Brooke. Jadi, dalam erti kata lain, ianya tidak serahkan kepada orang lain. Tetapi masih lagi dalam keluarga Brooke. Ya, betul. Terima kasih banyak. Cikgu pun nak cepat jadi salah eja. Betul. Aaron. Tak payahlah. Aaron, nak berangan? So, itulah tiga orang pemerintahan. Tiga orang Brooke. Iaitu James Brooke, Charles Brooke dan juga Charles Viner Brooke. Baik. So, soalan ada tanya tadi. Baik, cikgu. Ini ada benda-benda yang korang confuse sebab korang nak detail kan? Baik, cikgu, James Brooke ni, dia ni bekas tentera SHTI. Tapi dapat bantuan Angkatan Tentera Laut British. Saya tak faham sebenarnya Angkatan Tentera Laut British dengan SHTI tu macam mana ni? Tak faham ni. Baik, sebenarnya ada explanation yang mudah. Yang mudah. Tapi cikgu, okey, ringkaskan. Baik. Dia sebenarnya begini. Begini. Okey, baik. Kita tahu, okey, let's say lah cikgu buat macam ni. Agak-agak korang cikgu buat apa ni sebenarnya? Agak-agak korang lah. Okey, kemudian melukis eh. Kemudian naik, kemudian di sini dan di sini, kemudian naik. Lukisan teruk. Kan? Kalau nak cantik-cantik boleh, tapi besok baru siap. Tak nak lah. Okey, baik. Okey, dan naik. So, di sini. Okey, baik. Gitu, nampak? Halia tenggorak kau, Halia? Bukan. What is that? Ini peta. Baik. England
Air lembu tengkorak kau tak lembu. Okey, baik. So kalau kita lihat di sini. Okey. So Big Dad India. Okey. Alah, ini sebenarnya okey. Baik, kita tengok ini England. Okey. Okey, ini England, kemudian di sini ada Spanyol. Okey. Kemudian di atas Spanyol pula, Spanyol. Kemudian di atas ni okey, dan di atas ni ada Belanda. Okey, Belanda. Baik. Okey, back to 1700, tahun-tahun 1700-1600 Okey, England, okey, negara-negara seperti England dan juga Belanda, mereka ingin okey untuk okey untuk menjelajah kawasan-kawasan di Asia di sini. Jadi, apa yang mereka buat? Mereka telah menubuhkan syarikat-syarikat kecil. Dan syarikat itu okey dibuat untuk apa? Untuk explore kawasan Asia. So SHTI, yeah, England okey telah buat SHTI. Manakala Belanda telah tubuhkan VOC, Vessel of Company. So ini syarikat-syarikat yang yang telah pun ada kapal mereka sendiri, yeah, Vessel of Company. Yes, betul. So SHTI dengan VOC inilah yang telah datang. Okey, dan diorang pergi ke tanah Melayu. So diorang datang sini sebagai apa? Sebagai SHTI. So SHTI ni adalah sebuah syarikat untuk explore perdagangan di kawasan Asia Timur. But then bila dia explore kawasan Asia ni, kalau ada apa-apa masalah, mereka akan backup by okay, kerajaan England. Maknanya backup by tentera-tentera England, tentera-tentera Belanda, you see? VOC pun sama. VOC telah pun explore dan mereka telah pergi ke Indonesia. Sebab tu Indonesia okay, dijajah oleh Belanda. Okay. Yeah, jadi itulah dia. Okay. Apa kaitan SHTI dengan Angkatan Laut British? Sebab SHTI ditubuhkan oleh kerajaan British untuk explore. Explore dan membawa keuntungan. You see? Jadi ini yang kamu kena faham. So, James Brooke adalah bekas tentera SHTI. James Brooke bekas tentera SHTI. So kalau dia perlukan bantuan, bila masa dia boleh panggil Angkatan Laut British. Nampak tak kaitannya? Itulah sebenarnya kaitan antara SHTI dengan Angkatan Tentera Laut British. Boleh faham? Boleh. Alright. So ada setambak lawak sekarang ni. Apa dia? Tak tahu apa, benda tak elok. Yang shitty tu. Ya, yeah, boleh. Walaupun okey, no. Ya, yeah, Espanyol. Okey. Walaupun dah tak bekerja, boleh juga panggil anytime. Yes. Sebab James Brooke membawa idea untuk apa? Untuk memiliki Sarawak. Dan sudah tentu James Brooke kata apa? Kalau aku dapat Sarawak ni, aku boleh bagi kekayaan sedikit, keuntungan sedikit kepada kerajaan England. Takkan kerajaan England tak nak tolak? Mesti dia nak juga kan? Jadi nampak tak? Jadi itulah keuntungan, win-win situation yang diperolehi oleh England, SHTI dan juga James Cook. Ada opini. Oh, ya, okey. Baik. Okey, ada orang call tadi. Okey. Baik. Jadi, okey. Kalau kita lihat kembali, itulah dia empat strategi yang digunakan oleh James Brooke. Ingat empat strategi. Okey, rundingan, okey, ugutan, kemudian juga perjanjian dan satu lagi iaitu ketenteraan. Okey. Baik. So, cikgu rasa cukup sampai situ saja. Okey, sebab ramai yang kata nak buat revision berkaitan dengan